Halo, brother. Kamu habis ngerokok, puntung rokoknya dibuang. Oh, cupu. Jangan dibuang lah, brother. Itu bisa dijadiin pestisida yang super mantap dan mujarab, brother. Langsung aja siapkan puntung rokok kira-kira 1 genggam, lalu rebus bentar aja dengan 500 ml air. Fungsi direbus adalah untuk menghilangkan virus mozaik dari tembakau. Gak butuh waktu lama, yang penting sudah kelihatan kecoklatan. Pestisida tembakau ini ampuh banget, brother. Serangga seperti apit, ulat, trip, kutu putih, kupang kecil, tungau, penggerek batang dan daun, dan penyakit seperti jamur karat, jamur kentang, virus keriting, ambyar, brother. Dan masih banyak banget yang bisa dihandle sama si cairan tembakau ini, brother. Gunakan ini di siang hari ya, karena efek maksimalnya pada siang hari. Cara pakainya, campurkan 10 ml cairan ini ke 1 liter air dan semprotkan seminggu sekali kalau hamanya masih ringan. Tapi kalau udah barbar, kamu bisa pakai seminggu 2 kali sampai 3 kali. Oke ya, mantap.